mungkin saya belum mengerti, tapi lihat, terima dulu saja. Dikatakan di sini di hadapan hadirat Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya apa, saudara? Berlimpah-limpah itu cerita tentang jumlah, kuantiti sukacita yang akan saudara terima di dalam hadirat Tuhan. Saudara pernah merasakan sukacita yang luar biasa? Siapa di sini yang pernah liburan ke tempat yang menarik, tempat yang luar biasa, ke Disneyland, ke Universal Studio, kemana pun sesuatu tempat yang menarik. Pada waktu saudara datang, saudara, wah, sukacita. Sukacita di hadapan Tuhan lebih dari apa yang saudara rasakan. Sukacita itu berlimpah. Saudara bisa merasakan sampai di sini? Bisa? Masih belum? Mungkin banyak dari antara saudara masih mengatakan, wah, enggak, biasa. Jumlah sukacitanya ya segitu-gitu aja. Oke, saudara, simpen dulu semua firman Tuhan yang kita terima ini. Di hadapan Tuhan, sukacitanya itu berlimpah-limpah. Limpah itu sampai kita gak bisa nampung, saudara. Kapasitas kita untuk merasakan, menikmati sukacita itu sampai gak bisa nampung, saudara. Berlimpah meluber sampai orang di sekeliling kita merasakan, sampai kita jadi berkat bagi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sukacita itu bisa dinikmati senantiasa. Bukan cuma jumlahnya yang luar biasa, spektakuler, rasanya begitu luar biasa, tapi kita nikmatinya itu setiap saat, dalam satuan waktu. Waktu senang saudara bisa sukacita, waktu susah saudara bisa sukacita. Waktu saudara di dunia saudara bisa bersukacita sampai kekal. Karena Tuhan mengatakan bahwa air itu akan menjadi mata air yang akan terus mengalir sampai ke kekalan. Saudara, kalau kita belajar di sini, satu hal saudara yang saya dapat. Kalau saudara sekarang belum bisa mengaminkan ayat ini, kemungkinan besar saudara tidak masuk surga. Kalau kita belum bisa mengaminkan, oh iya, sukacita dari Tuhan itu memang betul-betul melimpah dan senantiasa dalam keadaan apapun. Wow, kemungkinan saudara tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Karena apa, saudara? Kalau saudara sukacita yang model begini, saudara gak bisa nerima, saudara tidak bisa mengaminkan, waktu saudara masuk surga, saudara akan ketemu sukacita ini, saudara. Begitu saudara masuk, sebentar bosen, saudara. Tuhan, aku tak minta ke neraka aja, Tuhan. Bosen aku di sini. Ini bukan tipe sukacita yang aku mau. Saudara, ini bukan cuma sebuah ayat yang menyenangkan, saudara. Di balik ini kita melihat sesuatu bahwa sukacita itu kita nikmati senantiasa. Mulai dari bumi, waktu kita di dunia ini, waktu kita hidup, sampai selama-lamanya. Sukacita yang bisa kita nikmati. Dan sukacita itu apa, saudara? Next. Kalau kita hidup di dunia ini, saudara, ya, kita itu seperti ini, saudara. Kita itu seperti orang yang selalu mengejar sukacita. Apapun yang kita lakukan, pasti ujung-ujungnya sukacita. Betul, saudara? Ada orang seperti ini. Dia mengatakan, oh, aku tuh gak seperti teman-temanku, sukanya jalan-jalan, hangout, cafe, ke restoran, atau mainan, dan lain sebagainya. Senanganmu apa? Senanganku tuh menyendiri di kamar, tutup pintu, pasang AC, tidur. Wah, gak suka jalan-jalan. Saudara, orang seperti ini pun dia adalah seorang hedonis. Karena dia mengejar kesukaan di dalam kesendiriannya, di dalam tidurnya. Berarti orang ini mungkin rada malas dan sukanya tidur, ya. Hobinya tidur. Wah, dia mengejar kesukaan. Ada lagi orang juga tidur di atas paku. Orang-orang religius di daerah India tidur di atas paku, bertapa di gua,
tidak makan, tidak ketemu keluarga, tidak ke mall, tidak kemana-mana, tidak melakukan yang menyukakan hatinya. Wah, sampai kurus kering. Waktu ditanya, "Pak, kamu kenapa sih? Kok melakukan ini?" "Ya, karena aku mau mengejar kepuasan batin." Sama aja. Semua orang itu mengejar kesukaan. Macam-macam bentuknya, macam-macam caranya, tapi sama saja, semua kepingin sukacita. Amin. Sudah lihat gambarnya itu orang lari, sudah ngejar. Next. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, yang terjadi adalah jalurnya geser, sudah. Waktu mereka mengejar manusia, mengejar sukacita, jalurnya ke atas, sudah. Hedonisme dunia. Caranya gimana? Aku tidak bisa melihat Tuhan. Aku cuma bisa melihat ini. Kalau aku punya rumah bagus, kalau rumahku itu mewah, itu kelihatan. Aku bisa mendeskripsikan sebagai sukacita. Gampang. Aku punya gadget terbaru. Sudah? Ya, saya juga suka gadget juga ya. Akhir-akhir ini ada satu profesional gamers muncul satu gadget game yang spektakuler. Wah, gitu ya. Saudara yang gamers-gamers sudah menantikan semua. Wah, harganya bagus lagi, saudara ya. Wah, kalau aku punya itu, aku pasti suka cita. Ada yang pernah mikir seperti itu? Ya, saya pernah, saudara ya. Kalau saya punya gadget tertentu, saya punya sesuatu yang saya suka, saya akan bersuka cita, saya akan puas. Saya pernah mengalami ya, saudara. Kalau aku punya mobil yang paling canggih, yang paling top, paling mewah, aku bersuka cita. Itu yang bisa kita deskripsikan sebagai suka cita, saudara. Aku bisa bersuka cita kalau aku punya itu semua. Karena apa, saudara? Karena manusia sudah dibutakan. Next. Ternyata jalan ini salah, saudara. Next. Ya. Yang jalan yang betul adalah ini. Menurut Mazmur 16 ayat yang ke-11 tadi dikatakan bahwa Christian hedonism adalah Tuhan itu sendiri. Kesukaan itu hanya di dalam pribadi Tuhan, bukan di yang lainnya. Saudara, kalau kita melihat, seringkali hedonisme di dalam dunia, mereka mengejar kesukaan dari pemberian Tuhan. Tetapi kita mencari kesukaan dari pemberi berkat, yaitu Tuhan. Saudara, ada saudara yang hadir di tempat ini, waktu dengar firman Tuhan, saudara buka Instagram, saudara buka game, saudara buka apapun yang menurut saudara lebih menarik daripada yang di bawah. Tuhan, gak kelihatan. Yang kelihatan handphoneku, yang kelihatan Instagramku, itu yang membuat aku sukacita. Kalau Tuhan mah gak kelihatan. Yang kelihatan di sini apa? Kalau saudara ke gereja, paling itu absensi itu saudara ya. Tip, saudara sudah ke gereja, beres. Tugasku, wajibanku selesai. Kesukaanku apa? Kesukaanku ya, gameku. Kesukaanku apa? Instagramku. Saudara, saya pernah menjumpai ada orang-orang ya di gereja saudara ya. Pada waktu firman Tuhan, dia tidak menghargai firman Tuhan, dia buka game. Main game saudara. Gak main-main saudara. Mainnya PUBG. Usreng lagi mungkin. Luar biasa saudara. Ya. Bisa sempat-sempatnya di gereja waktu kebaktian. Mungkin dia mikir, firman Tuhan di gereja kebaktian umum 1 jam setengah. Lumayan itu bisa 2-3 kali main mungkin sudah ya. Wah, bisa menghemat waktu untuk usai. Ya, ada sudah di dalam gereja. Post Instagram. Browsing. Ada lagi lebih parah sudah di gereja. Belanja. Buka Tokped, buka lapak. Buka OLX, belanja, saudara, shopping. Saya tahu, saudara, habis buka Tokopedia, langsung buka M-Bankingnya, saudara. Transfer, saudara, deal. Pulang rumah, barangnya udah datang. Oh, betapa sukacitanya. Yesus yang ada di gereja, don't care. Tidak kelihatan. Tidak membuat aku sukacita. Biasa, ke gereja membosankan. Kalau saudara ada yang menangkap ini, ya itu aku. Ngaku dulu saudara, di dalam hati saudara, ngaku dulu. Itu aku,
Memang ada seperti itu. Kita akan masuk lebih dalam. Luar biasa sekali tema ini, ya.